cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Percuma ada Marc Marquez, skenario kiamat Ducati diungkap pengamat jelang MotoGP Barcelona 2024. Menjelang bergulirnya MotoGP Barcelona 2024, Ducati dinilai takkan dominan seperti saat ini meski memiliki Marc Marquez. MotoGP 2024 akan mencapai ujung persaingannya pada akhir pekan ini di Circuit de Barcelona Catalunya, Spanyol dengan Ducati masih dominan. Jorge Martin dari Pramac Racing dan Francesco Bagnaia selaku andalan tim pabrikan Ducati akan bersaing merajai kompetisi dengan satu seri lagi. Keduanya diyakini bersaing ketat pada MotoGP Barcelona 2024 mengingat mereka memiliki senjata yang sama yaitu motor Ducati Desmosedici IP24. Siapapun yang menjadi juara dunia musim ini nantinya, hal itu sudah membuktikan belum ada yang mampu menggoyang dominasi pabrikan Italia tersebut. Fokus Ducati tidak hanya sebatas MotoGP Barcelona 2024 saja, mereka tentu sudah menyusun kekuatan terbaik menghadapi musim depan. Ya, pada MotoGP 2025 mendatang, tim yang memiliki warna khas merah ini akan memiliki susunan pembalap yang mumpuni dengan kedatangan Marc Marquez. Rider yang saat ini mengaspal untuk Gresini Racing tersebut dipastikan menggantikan Enea Bastianini untuk bertandem dengan Bagnaia. Dalam perjalanannya, Marquez telah menyingkirkan Martin selaku opsi terdepan Ducati yang kini sedang diambang menjadi juara dunia. Meski akan diperkuat oleh peraih 8 gelar juara dunia tersebut, Ducati tidak serta-merta bisa melenggang dengan mulus pada MotoGP 2025 mendatang. Hal itulah yang diungkapkan oleh pengamat MotoGP Carlo Pernat dalam sebuah wawancara yang dikutip dari media Spanyol, Motosan. Pria asal Italia itu merasa tidak yakin Ducati bisa melanjutkan dominasinya di kelas utama seperti musim ini lagi pada tahun depan. Pada MotoGP 2024 sendiri, Ducati melalui Bagnaia memang tampil gemilang di mana dia sudah mengemas 15 podium dengan 10 kemenangan. Terlepas dari posisinya yang masih kalah dari Martin, jumlah tersebut merupakan jumlah yang terbilang fantastis bagi seorang pembalap. Walau di sisi lain memiliki Marquez yang merupakan rider terhebat saat ini, kedatangannya juga telah mengubah dan menghadirkan dinamika di tubuh Ducati. Ya, Ducati harus mulai terbiasa dengan hanya menurunkan 6 motor saja mulai musim depan usai Pramac Racing mundur sebagai tim satelit mereka. Hilangnya 2 motor di lintasan tentu akan membawa pengaruh bagi pengembangan Desmosedici IP di masa depan. Dari segi talenta, mereka juga kehilangan Jorge Martin dan Marco Bezzecchi yang akan hijrah ke Aprilia, dan Enea Bastianini yang memilih KTM. Saya tidak begitu yakin bahwa kita akan melihat dominasi Ducati yang luar biasa ini lagi tahun depan, kata Pernat. Memang benar bahwa Marc Marquez akan tiba di Borgo Panigale, setelah menunjukkan bahwa dia masih menjadi fenomena. Sama seperti halnya Bagnaia, yang memenangkan 2 gelar juara dunia berturut-turut dan berjuang untuk gelar ketiganya. Dalam satu musim ini dia berdiri di podium 10 kali, tetapi saya melihat beberapa tanda yang signifikan. Selain itu, Ducati akan kehilangan satu tim dan tidak lagi memiliki data dari 8 motor, tetapi dari 6 motor, itu sangat berpengaruh, imbuhnya. Sementara itu, meski tak ada bonus, Marquez bakal mati-matian demi ini di MotoGP Barcelona. Marc Marquez mengisyaratkan bakal tampil menggila di MotoGP Barcelona, yang digelar di Circuit de Barcelona, Catalunya. Marquez sudah tak punya peluang untuk menjadi juara dunia, tetapi masih ada persaingan dengan Enea Bastianini demi posisi ketiga di akhir klasemen. Buat Marquez, posisi ketiga di klasemen itu sejatinya tidak penting. Bagi saya, itu sama sekali tidak penting. Anda ingat siapa yang finish ketiga pada 2022? Atau 2015? Maksud saya, posisi ketiga itu tidak mengubah hidup saya, kata Marquez. Apalagi tidak ada bonus untuk posisi ketiga.
Tidak ada keharusan seorang pembalap menjadi peringkat ketiga di akhir klasemen. Saya tidak memiliki bonus untuk tempat ketiga di kontrak saya. Mungkin untuk Enea, saya tidak tahu isi kontraknya, imbuh Marquez. Namun, kakak dari Alex Marquez ini punya misi atau ambisi khusus di seri terakhir MotoGP 2024 ini. Hidup saya berubah dengan tujuan yang saya capai tahun ini. Lebih penting ialah finish dengan baik untuk tim daripada memikirkan diri sendiri, katanya. MotoGP Barcelona akan menjadi perpisahan Marc Marquez dengan Gresini, karena musim depan dia sudah menunggangi motor utama pabrikan Ducati. Bersama Gresini, Marquez kembali ke jalur kemenangan setelah akhir yang menyedihkan bersama Honda. Marc menemukan keluarga baru bernama Gresini yang menyegarkan karir MotoGP-nya. Kami sudah makan malam bersama, emosional. Gresini telah menjadi tim yang sangat penting dalam karir saya hanya dalam satu musim, ujarnya. Saya menemukan suasana yang sempurna untuk terlahir kembali, kompetitif. Saya menemukan keluarga yang sempurna. Jadi, cara terbaik untuk mengucapkan terima kasih ialah dengan memberikan akhir pekan terbaik untuk keluarga ini, menyelesaikannya dengan cara yang sangat baik, imbuh Marc Marquez. Dani Pedrosa singgung bantuan Ducati kepada Marc Marquez untuk saingi Francesco Bagnaia pada MotoGP 2025. Dani Pedrosa menilai bahwa Marc Marquez akan mendapatkan banyak dukungan untuk bisa tampil lebih ganas lagi pada MotoGP 2025. Kiprah Marc Marquez pada ajang MotoGP akan kembali berbeda pada musim 2025 mendatang di mana dia akan menjadi bagian dari tim pabrikan Ducati. Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut mendapatkan status sebagai pembalap pabrikan lagi usai hengkang dari Repsol Honda berkat performanya. Hingga MotoGP 2024 menyisakan satu putaran lagi, Marquez sudah mengoleksi 9 podium dengan 3 kemenangan bersama Gresini Racing. Ya, meski dibekali motor Ducati Desmo Sedici EP23 alias motor tahun lalu, Marquez acap kali mampu menyaingi Francesco Bagnaia selaku andalan Ducati. Selain karena performa menjanjikan pada musim ini, Marquez memiliki rekam jejak yang membuatnya berbeda dari opsi Ducati lainnya untuk musim depan. Ya, dia adalah peraih 8 gelar juara dunia yang tidak bisa dilewatkan begitu saja oleh pasukan Borgo Panigale untuk bertandem dengan Bagnaia. Prestasi itulah yang membuat Ducati berani menyingkirkan Jorge Martin yang sedang diambang juara dunia musim ini bersama Pramac Racing. Berada di tim yang memiliki motor terbaik saat ini tentu menghadirkan peluang besar bagi pembalap berusia 31 tahun tersebut. Hal itulah yang ada dalam benak Dani Pedrosa yang pernah menjadi rekan setim Marquez ketika masih aktif membela Repsol Honda. Dalam sebuah wawancara bersama Diario AS, Little Spaniard menilai bahwa musim depan suasana garasi Ducati akan lebih bergairah. Marquez dipandang memiliki banyak hal untuk bisa menjadi rekan sekaligus saingan utama Bagnaia dalam mengarungi panasnya persaingan MotoGP 2025. Hal itu terbukti pada musim ini di mana si pemilik nomor 93 itu masih bisa bersaing meski hanya dengan motor berspesifikasi lawas. Dari apa yang telah ditunjukkan oleh Marquez, dia memiliki banyak hal untuk menjadi saingan Bagnaia, jikata Pedrosa, dilansir dari Motosan. Musim ini dia mampu mengendarai dan melaju sangat cepat dengan EP23 yang terbukti lebih rendah dari EP24, diimbuhnya. Di mata Pedrosa, Marquez akan mendapatkan lebih banyak dukungan lagi untuk kinerjanya di lintasan saat tiba di tim pabrikan Ducati nantinya. Bantuan dari segi teknis dan non-teknis itu memungkinkan Marquez guna bisa beradaptasi lebih cepat untuk menyaingi Bagnaia. Tak ayal, dengan segala fasilitas yang dimiliki nantinya, Pedrosa berharap bisa melihat Marquez tampil lebih kompetitif lagi dibandingkan musim ini. Dalam beberapa balapan Marquez berada di depan mereka, dengan semua yang telah kami katakan tentang level yang mereka miliki, jikata Pedrosa. Ini adalah tahun pertama Marquez di Ducati, tahun depan dia akan berada di tim pabrikannya, yang berarti dia akan mendapat lebih banyak dukungan. Dia akan dapat menyelesaikan beberapa masalah yang dialami tahun ini dengan lebih cepat atau beradaptasi lebih baik dengan masalah-masalah itu. Tentu berkat bantuan tim, jadi saya mengharapkan Marquez yang lebih kompetitif, jika memungkinkan, tahun depan daripada tahun ini, diimbuhnya. Sementara itu, pakai motor EP23, Marc Marquez tidak minta tambahan aneh-aneh ke Ducati. Marc Marquez telah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik musim ini dengan motor Desmo Sedici EP23 buatan Ducati. Pindah dari pabrikan Honda ke tim satelit Ducati, Gresini Racing, tentu membuat Marc harus berpuasa terlebih dahulu untuk menikmati fasilitas tim pabrikan yang selama ini dia dapat di Honda.
Pembalap asal Spanyol tersebut diketahui menggunakan motor berusia 1 tahun lebih tua dibandingkan dengan 4 rider Ducati lainnya, yang menggunakan spesifikasi terbaru, Desmo Sedici IP24. Kendati demikian, Mar tidak terpengaruh dengan hingar-bingar IP24 yang selalu mendominasi dari awal musim hingga akhir. Dia fokus mengembalikan gairah balapnya, meskipun harus berhadapan dengan keterbatasan motor. Bahkan melansir dari laman paddock IP, manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, menegaskan bahwa Marc Marquez tidak meminta pembaruan lebih lanjut untuk motornya yang menandakan bahwa Marquez adalah sosok yang profesional. Tahun ini, dia bebas melakukan yang terbaik di lintasan. Semua opsi teknis ada dalam kontrak. Marc tahu apa yang bisa dia dapatkan saat pindah ke Gresini dan tidak meminta lebih, diujar Tardozzi. Pernyataan Tardozzi tersebut pun menandakan kepercayaan Ducati terhadap Marquez. Marquez membayarnya dengan performa luar biasa yang dia tunjukkan sejak tes pasca musim di Valencia. Meskipun menggunakan motor lawas, musim ini Marquez sudah menang sebanyak 4 kali, yakni di Sprint Race MotoGP Aragon, GP Aragon, GP San Marino, dan GP Australia. Tak hanya itu, dia juga banyak menunjukkan performa luar biasa, seperti comeback dari posisi buncit kelima besar. Hal ini semakin meyakinkan pabrikan asal Italia tersebut, bahwa mereka tidak salah pilih dalam merekrut Marc Marquez untuk bergabung dengan tim pabrikan musim depan, bersanding dengan juara dunia 2 kali, Pecco Bagnaia. Dengan dua pembalap hebat yang dimiliki Ducati merah musim depan, Davide Tardozzi yakin ini akan semakin membuat pengembangan motor IP25 akan semakin efisien, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa pasti akan ada persaingan yang lebih sengit di antara dua juara dunia MotoGP tersebut, dibandingkan dengan yang sudah kita saksikan musim ini.